warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada YouTuber yang sangat jauh datang dari Jakarta yang ingin apa, Bang? Ingin melala-melala saja di sini, main-main. Ingin pusing-pusing, putar-putar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rio Andrianto, BGMR. Videonya Dokter Yoga dan Bang Det Bintang Parma. Bawain oleh-oleh sama Bang Det nih. Duren. Buat Yoga, bukan buat apa? Oh, buat Yoga. Yang hadir sama Bang Det kan ada dua tuh. Buka lah, Bang. Apa, Bang, kok? Mantep, Bang. Mau belian, kok. Assalamualaikum, Pak Rocky. Apa kabar? Transfer Persjaya Mata Air trip pertama yang berangkat tujuan Jakarta dan Bandung di hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Transfer Persjaya Mata Air ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspensi karoseri dari Rahayu Sentosa. Sebelah kanan korban lemparan batu, kaca pecah. Dan sebelah kiri juga ada korban dari pelemparan batu di Tol Trans Sumatera. Dan sopir satu dari Mata Air, Maitam Azwir Puci. Thank you.
cok. Gara. Dan driver 2 Om Anto Uban. Dan. Alhamdulillah. Anaknya juga ada di transport Eko ya. Sebelah kanan di kena lemparan batu di daerah Sungai Rumbai, di kaca sebelah kiri kena di tol Trans Sumatera KM 77. Selesai menaikkan penumpang, transport Repres Jaya Mata Air bertolak ke Pulau Jawa via Siti Jalawi pukul 08.58 WIB. Semoga selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Transport Rangsi Kombang bertolak ke Medan. Semoga selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Indobador, Om Marlis Lee, Bang Det Bintang Parma, Arif, Sang Mekanik. Dan trip kedua Transport Express Jaya Kreator nomor 38. Bis ini memakai sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspensi seri dari Rahayu Sentosa. Kreator 1 sekarang Roni Arena dan driver 2 Bindo Bador. Udah Irkari istirahat sementara. Tadi bis ini startnya dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Lubuk Alung, terus nanti via Padang Panjang. Pengen salah pergede telur asin silakan Ninon. Arif,
Hati-hati. Selesai menaikkan penumpang bis transfer percaya kreator nomor 38 bertolak ke Jakarta dan Bandung, berangkat pukul 09.57 WIB. Semoga selamat dalam perjalanan, selamat sampai tujuan. Cukup sampai di sini video kali ini di Pool Transport Lubuk Alung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.